Harga emas batangan 24 karat yang dijual di Pegadaian hari ini, Jumat, 29 Juli 2022, terpantau naik untuk cetakan Antam dan juga bagi cetakan UBS, berdasarkan informasi yang ada pada laman resmi Pegadaian. Emas 24 karat cetakan Antam ukuran 1 gram dijual Rp1.013.000, naik Rp12.000 dibandingkan dengan harga hari kemarin. Sementara untuk ukuran cetakan Antam terkecil yakni 0,5 gram dihargai Rp559.000, naik Rp6.000 dari harga hari sebelumnya. Adapun emas cetakan UBS untuk ukuran 0,5 gram dan 1 gram masing-masing dihargai sebesar Rp509.000 dan Rp953.000, masing-masing naik Rp5.000 dan Rp10.000. Selanjutnya, untuk ukuran 5 gram harga jual emas batangan Antam dipatok sebesar Rp4.826.000, sedangkan emas batangan UBS dibanderol Rp4.667.000 per gram. Sedangkan untuk cetakan 10 gram bagi emas Antam dijual Rp9.594.000 dan Rp9.285.000 untuk emas cetakan UBS. Sekian harga emas untuk tanggal 29 Juli 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.